Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Saudara Ketua Pemuda Pakatan Harapan Malaysia, pimpinan Pakatan Harapan yang lain di semua peringkat, para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian, 3 hari lagi akan bermulalah kehidupan baru rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia akan hidup di bawah pemerintahan baru. InsyaAllah. Maka syaratan MUF yang berlaku itu tidak akan berulang lagi sampai bila-bila. Akta anti lompat parti menamatkan usaha pengkhianat. Kali ini, kalau kita ada kelemahan semasa kita memerintah mulai 20 hari bulan, kalau ada kita lakukan kesilapan, hasut rakyat dan jatuhkan kerajaan kita 5 tahun akan datang. Bukan jatuhkan kerajaan melalui Sheraton Move yang membeli wakil-wakil rakyat. Sebuah kerajaan dia akan lakukan banyak kesilapan. Ada kebaikan. Yang baik itu sokong, yang silap itu kamu bantai. Hasut rakyat. Biar rakyat menentukan dalam pilihan raya. Bukan wakil-wakil rakyat seperti bekas wakil rakyat Gombak ini. Ini kita kena pegang dalam negara demokrasi. 3 hari lagi. Isu perkauman akan reda. Bukan parti itu hidup kerana mainkan isu perkauman. Bila DAP menang besar dalam pilihan raya, semua kesalahan diletakkan kepada mereka. Kononnya China nak ambil alih Malaysia. Maka puak-puak lebay itu wiriklah. DAP, 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 DAP. Untuk menimbulkan sentimen perkauman. Bila orang benci, orang Melayu benci kepada China, orang Melayu benci kepada India, orang China benci kepada Melayu, maka Melayu yang ramai ini berpeluang untuk terus memerintah. Mudahlah mereka untuk sakau wang rakyat. Tak apa, curi pun tak apa. Kalau Melayu Islam lakukan kesalahan baru yang disemarakkan di seluruh Malaysia, boleh menghancurkan muhibbah dan harmoni antara kaum. Bagi kita, China jahat kita lawan. Jolo, cari dia sampai lubang cacing. Kita tangkap dia. Rampas semua girlfriend-nya. Jangan masa zaman Najib tu Razak. Ada gadis cantik yang datang daripada Mongolia menuntut haknya, dibunuh si gadis cantik itu. Kalau tak mau, berilah pada kami.
Artinya, untuk menutup rasuah dan penyelewengan, mereka sanggup lakukan pembunuhan. Sampai sekarang kita tidak tahu pembunuhan pengurusi bank. Kita tidak tahu kenapa Kevin Morris jumpa mayatnya dalam tong drum. Semua jenayah-jenayah ini dikatakan ada sangkut paut dengan isu 1MDB. Hadirin sekalian, kita bermula dalam keadaan yang kita lemah. Kita kalah teruk dalam pilihan raya di Sabah. Kita kalah teruk dalam pilihan raya di Sarawak. Kita kalah teruk dalam pilihan raya di Melaka. Kita kalah teruk dalam pilihan raya di Johor. Kita tidak putus asa. Mesyuarat, bincang, telagahan, dalaman, kita bincang. Akhirnya, 5 November 222 kawasan parlimen, Pakatan Harapan mengumumkakan hanya satu calon bagi satu parlimen. Saya menyertai pilihan raya kali yang ke-10. Mana tak ada tua dah lah. Tapi masih kuat. Dalam kita hadapi pilihan raya, UMNO, Barisan Nasional paling solid. 9 kali pilihan raya yang lalu. Kali inilah kita hadapi pilihan raya, lawan kita, UMNO dan PAS paling berpecah. Tengok. Syahid dan Kasim dah berapa kali jadi ahli parlimen. Biasa jadi menteri besar. 2 kali jadi menteri zaman Najib dan zaman Ismail Sabri. Tak dapat jadi calon, pergi cium tangan Ustaz Hadi dan jadi calon Perikatan Nasional di Arau. Daripada PAS pula, setia usaha majlis syura ulama. I don't know syura or syuru. Tapi perkataan kita tak boleh hina lah. Majlis syura. Setia usaha. Kami yang bersama dengan DAP dan Keadilan digelar munafik haraki. Karena mempertahankan tahaluf siasi bersama Keadilan dan DAP. Kami menubuhkan amanah. Ini kumpulan digelar munafik haraki. Orang itu yang menuduh kami tak dapat jadi calon PAS, tahun ini jadi calon UMNO. Lain kali ustaz-ustaz, tolonglah jangan jual agama. Juallah pakaian kami minyak wangi kah, kacang putih kah, ataupun bunga mawar kah. Jangan jual agama begitu. Tak dapat jadi calon, jadi calon UMNO. Calon Perdana Menteri. Kita amanah, Keadilan, DAP, UPKO, sebulat suara mencalonkan calon Perdana Menteri kita, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Belah sana, belah sana. Ismail Sabri dikatakan akan jadi Perdana Menteri. Calon mereka. Kluster mahkamah pula no. Presiden UMNO Zain Hamidi mesti jadi Perdana Menteri. Mahyudi Yassin pula kata, aku kau nak letak di mana? Akulah menggerakkan, menjatuhkan kerajaan PH Sheraton Move. Takkan aku nak ketepikan. Sudah 3 calon PM. Khairi Jamaluddin pula, aku pun ada peluang.
Khairi yang begitu hebat, saya terpaksa mengemis untuk menjadi calon. Pergi sana orang tolak, pergi sini orang tolak. Akhirnya pergi ke Selangor, merayu pada MISC, dapatlah di Sungai Buloh. Khairi, kamu masih muda, otak kamu geligar. Kalau kamu duduk dalam parti gila itu, kamu pun akan dijangkiti penyakit itu. You are still young. Hadirin sekalian, tiga hari lagi bermula kerajaan baru. Yang pertama kita akan lawan habis-habisan ialah perangi rasuah. Tak ada lagi projek seperti solar untuk rakyat Sarawak, rakyat miskin, solar elektrik untuk sekolah. Rosmah curi 180 juta. Ini betul-betul menyesakau. Kalau rayuannya ditolak, dia akan berakhir hidupnya dalam penjara. Bilanglah beg tangan kamu dalam penjara. Ini I beli kat Herod. Ini I beli kat Geneva. Ini I beli kat Honolulu. Ini I beli kat Canberra. Bilanglah beg tangan kamu itu. Dan inilah dalam dunia pasangan Romeo and Juliet, kedua-duanya masuk penjara bersekali. Tapi orang selalu menyanyi, Ellie Cat, tunggulah aku di pintu syurga. Tapi Najib beritahu Zahid, tunggulah aku di pintu penjara. Masalah sekarang masalah rakyat. Harga barang, duit kita jatuh, investor tak datang. Betul ke tidak? Siapa boleh buat perubahan ini? Datuk Sri Anwar Ibrahim. Anwar terkenal di Amerika, terkenal di Turki, terkenal di Timur Tengah, terkenal di ASEAN. Adakah terkenal itu menjadikan dia layak jadi Perdana Menteri? No. Kelayakannya bila 2019 hari bulan kita capai 112 kerusi parlimen. Itulah kelayakannya. Mai Sabri apa layaknya? Kalau dia berjalan seorang-seorang di London, siapa pun tak kenal dia. Orang kata ni awang liku mana ni. Tapi dia jadi Perdana Menteri kerana cukup bilang ahli parlimen menyokong dia. Mahyudi Yassin layak ke tidak? Tak tahulah dunia mana kenal dia. Anwar Ibrahim pun begitu. Bukan layak kerana terkenal. Mesti Gombak dan seluruh Selangor 22 parlimen mesti dimenangi oleh Pakatan Harapan. InsyaAllah, pukul 1 pagi 20 hari bulan November, kita dapat berita Pakatan Harapan telah melintasi 112 kerusi. Pagi besok pukul 10 pagi, motosikal berkuasa enjin besar brum brum datang ke rumah Datuk Seri. Kereta lampu biru 2-3 biji datang. Buaba menjemput Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Istana Negara pukul 10 pagi, angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Kemudian bermulalah hidup baru. Lebih hebat lagi hari ini, kumpulan Profesor Melayu G70 menyokong penuh Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. G70 hanya 70 undi. Tapi yang menaikkan Anwar nanti
ialah tuan-tuan dan puan-puan di depan saya ini. Jangan lupa, yang tak mengundi di Gombak, balik mengundi di mana kamu didaftarkan. Tak balik mengundi kali ini, jaga kamu. All of you, daripada Kelantan, Terengganu, Kedah, Pahang, nama kamu ada di sana, balik mengundi. Boleh? Inilah harapan kita. Saya tak boleh panjang karena saya nak ke satu tempat yang lain untuk memenangkan rakan kita mencukupkan 112 kursi parlimen. Oleh itu, setakat ini dulu, kita pakatan jatuh semua puak-puak belah sana, insyaAllah. Terima kasih.